saya dan Niko sama-sama ingin menghancurkan Pak Jack. Saya kamu nggak usah kasih kesempatan ke orang seperti dia. Karena aku ketemu lagi ya sama dia. Karena itu saya yakin dia nggak akan hianatin kita, Star. Ayumi, tungguin ya hadiah berupa air terbesar yang akan aku kirim ke kamu. Karena di sini nyawa mamahnya yang jadi taruhannya, Star. Untuk pembangunan ini kita pending saja. Semua ini gara-gara Niko. Gara-gara dia. Aku dekatkan lagi diri aku sama dia. Aku cuma takut Mas Niko itu mengkhianati kamu. Ya, kali ini dia gak akan melakukan itu. Karena tapi sebagai pemulung atau bukan ya? Kira-kira dia bakal marah gak ya kalau aku bukan pemulung? Kita bikin salah aja tuh cinta dulu sama aku. Harusnya dia gak bakal marah. Begitu dia tahu siapa aku sebenarnya. Sebagai balasan karena kamu udah berani-berani ngerebut semuanya. Gara-gara dia kebanyakan tingkah pakai balikin investasi 2 miliar segala di proyeknya. Dan di sini terlihat ya bagaimana si Starla nggak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Arya. Di sini Arya mengajak Niko untuk bekerja sama, sementara Starla sangat khawatir kalau-kalau Niko akan berkhianat lagi. Namun di sini Arya meyakinkan kepada Starla bahwa Niko nggak akan berani berkhianat karena mamanya menjadi taruhan. Sementara itu terlihat Mimia yang nampaknya akan kembali membalas dendam kepada Ayumi. Padahal di sini Ayumi nggak tahu ya bahwa ternyata si Nio itu adalah Niko yang sedang menyamar. Sementara itu terlihat ya Mr. Jack yang nampaknya lagi jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Starla. Di sini Mr. Jack belum tahu ya kalau ternyata Starla adalah istri dari Arya. Simak kelanjutan cinta setelah cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih. Bye bye.